Captain Tranquility Base here. The Eagle has landed. Oke guys, welcome back to my channel lagi guys ya. Oke, di video kali ini kita akan bermain Ria 1 lagi guys. Seperti biasa guys, karena pegong nge-lag ya, kita pasti dapat hero yang random ya guys ya. Thank you buat kalian yang udah nonton video-video gue ya guys ya, yang udah support. Thank you buat kalian semua. Oke guys, kita dapat hero apa nih ya? Astro ya guys, mungkin kita akan bermain Astro Wind Slayer ya guys. Gedung Artis. Flicker guys, pagi ya sih. Kita ambil lagi sih guys, kita taruh Karina dulu. Oke guys, kita lawan apa nih, dia mau ngarah Natur kali ya. Biasanya sih bau-baunya kalau Vale main Natur ya guys ya, lagi rame banget main kangkung ya guys. Apakah kita bisa menang guys? Ya, kita kalah guys. Oke, ada Martis lagi. Kok nggak ada Lancetet ya? Bisa gendong kalau ada Lancetet ya guys ya. Oke guys, kita lawan Tars. Dia main apa nih? Weapon Master L ya kali ya. Bisa menang guys, harusnya menang ya. Duinya setun nih guys. Oke, kita menang guys, kita tepak dulu palanya ya. Oke, ada si Marsha sama Kimi ya. Wah, paket lengkap nih guys. Kita absurd aja, masukin Marsanya. Udah, kita gini dulu kali guys ya. Oke, kita lawan apa nih, Gunner ya. Dia main Gunner Saber ya. Tapi Sabernya belum jadi guys. Gak bisa menang guys, harusnya menang ya. Wah, SM-nya sih berat ya. Merogernya ini. Waduh, kalah guys. Kalau begitu caranya ya pasti kalah lah. Oke, pet book pertama kita dapat item apa ya guys ya? Kalau bisa sih kita ambil Tritula ya. Nice, kita dikasih guys. Seperti biasa, kalau dikasih diambil guys. Oke, Martis bintang 2 boleh-boleh ya. Tapi gue nge-lag cok. Itu lekas siapa ya? Kita tembak ke Karina aja guys, biar dapat biji Astro ya. Kita mulai masukin hero-hero Beam Slayer-nya guys. Kita taruh Kimi dulu guys. Kimi Astro lumayan pedih ya buat early game ya. Oke, kita lawan apa nih? Weapon Master Elementalis yang tadi bukan? Oh, bukan, ini Remy guys. Apakah sudah kuat menang guys kita?
Seharusnya sih menang ya. Oke, kita menang, guys. Zeke ada dua, boleh-boleh ya. Kita tampungnya dulu, guys. Oke, kita lawan apa ini? Western Astro ya. Sepertinya dia mau main Prince kali, guys ya. Masih bisa menang, guys. Waduh, badangnya. Iya, kita masih bisa menang, guys. Ada lancetet, guys. Kita upslot aja. Lancetetnya kita masukin ya, biar swordman-nya tinung-tinung, guys. Oke, di creep kedua kita dapat item apa ya, guys ya? Kita ambil api. Kita ambil halberd ya, guys. Dapat like arkana. Wah, boleh-boleh sih. Kita ambil aja, guys. Kayaknya gue berubah pikiran, guys. Lebih baik kita bikin 6 Wim Slayer, 6 Astro ya, timbang pakai swordman ya. Oke, guys, kita lawan. Wah, bahaya ini, danger ini. Dia udah pada bintang 2, guys. Wim Slayer juga, cuman pakai guardian ya. Sepertinya dia sedang apa namanya, sedang eksperimen ya. Wah, kacau sih, pasti kalah, guys. Kita kalah bintang ya. Oke, masih belum ada yang menarik. Lancenya mana nih? Nice. Kita lancenya udah bintang 2 ya, guys. Tinggal Marsanya nih. Duh, keluar Zek mulu. Enak banget gue ngeliatnya, guys. Ritualnya kita kasih kimia, guys. Oke, kita lawan Bersih. Mage. Mage apa nih? Oh, mage mistik ya. Wuh, lihat lanjutnya, guys. Biar itemnya kayak gitu tetap pedih ya, guys ya. Damage-nya tembus 20.000 ya. Gue ada lance lagi. Pakai ini pertanda, guys. Kita harus bintang 3 in lance ya. Kimi, gak usah lah. Ada Karina, boleh-boleh ya. Iritelnya males banget kok, guys. Soalnya slotnya belum dapet ya. Oke, kita lawan Remy yang tadi. Dia udah punya Valir bintang 3 ya, guys ya. Dia main apa sih ini sebenarnya? Mage Ele kali ya. Tapi hero-nya kedikitan, bang. Ya, dia harus pulang lebih awal ya, guys ya. Yang bawah juga Tusen. Oke, di pet book kedua kita dapat item apa ya, guys ya? Apa sita sih?
ambil baju ya guys, siapa tahu dapat link ya. Oke, Marsha bintang 2. Artisnya kita jual aja guys, kita masukin di retail dulu. Oke guys, kita lawan apa nih, Mage Gunner ya. Sepertinya dia sedang bereksperimen ya guys ya, karena dia pakai Tars 3 ya. Dia masih aman, nice. Kita win streak 3 kali ya guys ya. Apa kita dijejelin Astro mulu ya? Gua pengen nyoba pakai Prince kali ya guys ya. Astronya kita bikin 3 aja guys, gak usah banyak-banyak lah. Jadi retail ntar jadi nambah Moskow, tambah satu archer lagi kali ya, biar archernya tinung-tinung juga ya. Oke, kita lawan Astro sini guys. Wah, Karinanya pakai BG Western ya. Bahaya bener Karinanya. Nice, lancar kita guys, lihat guys. Nanti cek. Karinanya langsung hilang seketika ya guys ya. Damage-nya 40.000. Oke, di creep ke berapa nih? Keempat ya. Iya, keempat. Dapat item apa ya guys ya? Versinya lagi bakar-bakar guys, kita pun lagi bakar-bakar ya. Oke, kita ambil cloning kali ya. Win like, kita ambil win aja guys, biar Karinanya ada rasanya ya. Syukur-syukur nanti ntar dapat link ya. Kita ambil DHS aja sama cloningan ya. Hardcore kita kasih Karina. Supaya kita masukin guys, sekarang kita aktif Prince ya. 1-1 tuh, boleh-boleh ya. Oke, kita lawan Wimslayer juga. Wimslayer Guardian ya. Wah, gila-gila sih lancenya. Nice, nice banget ya guys ya, kita win streak 5 kali ya. Oke, one-one-nya kita ambil. Di Moskow lagi. Ada Hanabi juga. One-one-nya kita ganti Hanabi ya. Gak usah guys. Oke, kita aktifin Wimslayer dulu ya. Moskonya belum bintang 3 soalnya guys. Jadi kita lawan BRC yang lagi bakar-bakar guys. Dia main mistik apa nih?
mistik summoner ya? Apa enggak ada sih? Main mistik dong deh guys. Dia pikir bisa mati suri ya? Ternyata bener guys. Kita habis digebukin ya. Dia udah mati hidup lagi. Wah enggak dulu guys. Kita masih bisa menang ya. Berkat si Kimi ya guys ya. Oke, belum ada menarik. Estes lagi boleh guys. One-one boleh juga. One-one kita bintang 2 ya guys. Kita gantiin D-Rod tuh guys. Kita kasih DHS dulu deh. Agies sama apa lagi ya? Udahlah, itu aja. Oke guys, kita lawan apa nih? Saber ya. Saber elementalis. Saber LP elementalis. Wah, gila sih. Berasa digerebek satu kelurahan ya guys ya. Kita ambil kapasitas aja guys. Biar bisa masuk Moskonya ya. Oke, pucuk dicinta guys. Moskow pun tiba ya. One-one-nya kita jual aja guys. Kita hyperin Moskow ya. Di rote kita masukin. Nah, kapasitas selanjutnya baru kita masukin hero Atrat lagi guys ya. Wah, nge-lag baco. Oke, kita lawan yang tadi. Mystic bersih ya. Waduh, sakit bener kaditanya. Mati dia guys. Wah, hidup lagi kan. Keselin ya guys ya. Mati guys. Sialnya kita lawan mirror ya. Oke, ada Estes lagi. Semua badang ya. Kita up slot. Masukin aja nabinya guys. Sekarang archer kita udah tinung-tinung ya guys ya. Saatnya kita hyperin Moskow ya. Oke, kita lawan bersih yang asli guys. Tadi kita lawan mirrornya ya. Mana kaditanya ya? Kaditanya jadi kasih ulti guys, bahaya deh. Waduh, hilang nih. Tuh kan, untung dilempar guys. Kalau kagak lancar kita hilang ya. Tembus 60.000 guys damage-nya. Gila-gila ya. Oke, badang kita ambil. D-Rod jadi. Kali ini kita ganti ya. Bisa juga sih. Karina diganti badang ya. Tapi sportnya jadi kurang ntar. Gak usah lagi guys. Biarin begini aja dah. Daripada ntar guys. Oke, di creep ke-4 atau ke-5 nih. Dapat item apa ya? Wah, ada biji Wim Slayer ya guys. Kita mau bereksperimen nih guys. Nice banget ya.
Kalau udah ada biji beam slayer, kita udah bisa lepas Valir, guys. Kita bikin Moskow beam slayer ya. Itulahnya kasih ke Dirot aja, Valirnya kita jual, guys. Oke, guys, kita lawan Saber ya. Kita akan lihat Moskow Wim Slayer ya, guys ya. Rame bener dia hero-nya. Moskownya malah ke tengah, cuk. Aduh, gila, guys. Kita digerebek ya. Wah, kagak sanggup sini mah. Dan Nabi juga. Terus, guys. Nah, ada link. Kita ambil linknya, guys. Di badang lagi, boleh-boleh ya. Nino, nggak usah lah. Karina, Moskow lagi. Kalau Moskow bintang 3 sih nggak apa-apa ya, guys. Terus guys, sabar lu dah. Untungnya kita lawan Mystic ya. Harusnya sih kita masih bisa menang nih, guys. Nice. Perpaduan lance dengan Moskow ya. Gila-gila sih. Attack speed Moskow makin lama makin cepat ya. Wah, sialan lawannya mirror, guys. Moskow lagi, wah jadi bintang 3 gak nih? Wah jadi, guys. Lebih baik. Lo kita cloning ya, guys. Oke, sekarang kita lihat, guys. Moskow Wim Slayer ya. Wah gak nyangka sih, Moskownya jadi bintang 3 ya, guys ya. Sedikit lawan versi yang tadi, lawan yang aslinya sekarang, guys. Lawan kita si Moskow ya, guys, sekarang ya. Wuh, gila attack speed ya, guys. Wuh, hilang deh. Damage-nya 40.000 ya, guys. Tapi attack speed-nya cepet banget ya. Yang bawah juga kalah, guys. Kita ambil apa ya? Kita ambil biji astro lagi, guys. Buat si Kimi atau si Link ya. Geser dulu, guys. Masih belum ada. Kita ambil Karinanya aja, guys. Masih nggak ada. Iya. Ternyata susah ya nyari linknya. Kita cobain. Moskow Astro Wim Slayer ya. Kita coba, guys. Moskow bintang 3 Astro Wim Slayer ya. Gua lawan Cyber yang tadi, cok. Dipunya link nih. Wah, Moskow versus everybody, guys. Wah, gila-gila sih. Damage-nya tembus 100.000 ya. Sakit, guys.
Saber kan hero-nya rame banget itu. Ya ada Nabi. Link dong. Mana linknya? Gak ada guys. Wah rusak nih Moskonya guys. Mosko Astro Windslayer ya. Sakingnya kita nggak ada punya Star Core ya. Kalau ada Star Core dia lebih pedih lagi kali guys. Star Core Archer kayak itu. Kita lihat guys, lawan Mystic mah kayaknya nggak ada apa-apanya Mystic ya guys ya. Karena semakin banyak hero, Whimsire semakin diuntungkan guys. Duh, nge-lag banget cok. Gila darahnya sampai hitam guys. 60.000 ya, masih ramean hero Saber tadi ya. Pertarungan epic nih guys. Linknya kemana sih? Heran gua. Gak ada cok. Ih malah lanci. Dah kocak ya. Udah lah kalau dapet cloning kita cloningnya guys, linknya guys. Susah banget nyari linknya. Coba kita pakai si siapa namanya item itulah lupa gua. Oke guys, di Raja Krip kita dapat apa ya? Biji Whimsire lagi guys. Apa Gunner ya? Nah, baru begitu linknya baru keluar ya guys ya. Kita ambil apa namanya winter ya guys buat shielding ya. Nah udah nih perpaduan yang sangat kejam ini guys, sudah dijamin dan dapat dipastikan kita akan menang guys. Oke kita lawan Mystic BRC ya. Seharusnya di Suren ya guys ya. Karena mustahil banget lawan Moskow sama perpaduan link ya. Kecuali Kaditanya jadi dia. Tetap nggak ketolong guys. Dia harus pulang lebih awal ya. Boy yang bawah juga kalah ya guys. Wah bisa jadi referensi nih guys buat kalian yang suka main Prince ya. Coba astronya kita kasih ke Hanabi guys. Dari lu siapa tahu ada link lagi ya. Ya ada link lagi. Susah sih. Paling tinggal dua kali game lagi guys. Epic comeback is real ya guys ya. Waduh diseret deh tuh. Wah kayaknya bagusan DHS ya guys ya. Kayaknya Moskonya bagusan pakai DHS guys. Sudah dapat dipastikan dia akan pulang guys. Oke guys, gitu aja video kali ini ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys ya. Thank you banget yang udah nonton. Dah, itu aja, see you.